Hai Tribuners, untuk kali ini tema di hari ini adalah percintaan dari zodiak. Jadi memang dikenal sebagai sosok yang setia, nyatanya asmara Taurus kerap kali kandas. Siapa di sini yang Taurus ya? Dan inilah 4 kesalahan yang tanpa disadari sering dilakukan zodiak Taurus ke pasangannya. Dan tentunya 4 kesalahan ini sering mengakibatkan picu asmara mereka putus di tengah jalan. Diketahui memang Taurus sangat membutuhkan cinta, kenyamanan, dan stabilitas dalam menjalin hubungan dengan pasangannya. Sayangnya, terkadang tanpa disadari perilaku yang dilakukan Taurus ini malah melukai pasangan atau bahkan membuat hubungan mereka jadi gak harmonis. Untuk itu, kamu yang selalu merasa gagal dalam hubungan asmara khususnya buat Taurus, ketahuilah kesalahan-kesalahanmu ya, tanpa disadari tentunya. Yang pertama yakni keras kepala. Sadar gak sih kalau Taurus ini memang dikenal sebagai zodiak yang keras kepala dan kayak gak tergoyahkan gitu kan? Akibatnya mereka sulit membuat kompromi dalam hubungan yang membuatnya sering cekcok dengan pasangan. Pemilik zodiak Taurus ini juga sulit diatur dan selalu menggunakan cara mereka sendiri, sehingga gak ada ruang bagi orang lain untuk bisa memberi nasihat dan masukan buatnya. Makanya komunikasi yang terbuka menjadi kunci penting bagi Taurus agar tidak gagal lagi dalam hubungan. Untuk yang kedua, Taurus ini selalu tidak nyaman. Jadi mereka cenderung memilih pasangan yang konsisten dan selalu tahu apa yang diharapkan dari hubungan mereka. Sayangnya setiap orang tidak selalu bersikap konsisten terhadap beberapa hal. Itu sebabnya gak jarang Taurus merasa tidak aman jika berada dalam hubungan dekat. Sebab perubahan dapat membuat Taurus takut akan hubungan itu dan berakhir dengan menjaga jarak dari pasangannya. Untuk poin yang ketiga, sudah menjadi rahasia umum ya jika Taurus adalah zodiak yang suka hidup dalam kemewahan alias materialistis ya. Jadi gak heran jika Taurus dikenal sebagai zodiak yang materialistis dan selalu memanjakan diri dengan banyak hal yang indah. Ini materialistis ya, bukan sekedar matre. Mereka ingin pasangannya juga sering memberi hadiah dan kejutan sehingga seringkali mengabaikan kebutuhan pasangannya sendiri. Mereka terlalu fokus pada dirinya sendiri yang membuat hubungannya tidak harmonis lalu kandas deh ya. Untuk poin yang terakhir alias poin 4, mereka adalah sangat posesif. Jadi di sini selain materialistis, Taurus juga sangat posesif dan juga pencemburu. Aduh, repot. Terutama jika mereka melihat ada orang lain yang tampak tertarik pada pasangannya. Bagi Taurus, apa yang sudah menjadi milik mereka adalah milik mereka, sehingga gak boleh diusik sama orang lain. Aduh, jadi ngerasa ini ya. Jadi gak hanya kepada pasangan, zodiak Taurus juga sangat posesif kepada keluarga dan teman dekatnya. Repot kalau udah urusan posesif, memposesifkan diri ini ya. Jadi itu dia, sadar diri dong Taurus, itu dia 4 kesalahanmu ya. Yang bikin hubungan kamu selama ini kandas sama pasangan. So, perbaiki dirilah dan mencoba untuk berpikiran terbuka terhadap hubungan kamu ya.